kencang melanda wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 13. Kondisi yang sama terjadi di wilayah Ciledug dan Cipondoh, Kota Tangerang. Di Pamulang, angin kencang menumbangkan sebuah pohon palem setinggi sekitar 6 meter. Batang pohon berdiameter sekitar 50 cm tersebut menimpa kabel dan truk box bernopol B9098 JCA. Batang pohon menimpa kabin truk dan menggencet kurang lebih setengah tinggi ruang pengemudi. Sementara itu, di sekitar Danau Cipondoh, Kota Tangerang, sejumlah pengendara motor terjatuh akibat tertiup angin yang sangat kuat. Pada waktu berdekatan, baliho berukuran besar di depan sebuah pusat perbelanjaan di Kreo juga tumbang tertiup angin.